Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Norizal. Okay, untuk video kali ini saya buat untuk Flutter Workshop yang mana diorganize oleh satu club, nama dia Mac Club, Mobile Application Development Club daripada FTSM UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi okay, Flutter ni adalah mobile UI framework yang mana kita boleh guna untuk membuat native apps untuk Android dan iOS. Jadi kita mulakan kita punya workshop. Okay, Flutter ni adalah open source UI software development kit yang mana dia digunakan untuk membuat native app sama ada Android atau iOS, dan dan dia develop by Google, dibangkang oleh Google menggunakan language yang bernama Dart. And then dia menggunakan konsep widgets. Okay, apa itu Dart? Okay, Dart ni adalah client optimized programming language dan dibangkang oleh Google juga. Okay, Dart ni menggunakan JIT, iaitu just in time compilation, and AOT, ahead of time for compiler. Dan dia punya konsep adalah sama seperti object oriented, class based yang menggunakan C style syntax, dan dia boleh dicompile sama ada dalam bentuk native code ataupun JavaScript. Native code ni selalunya untuk Android dan iOS, JavaScript ni selalunya untuk web development. Okey, ini adalah example bentuk Dart language. Jadi kalau macam kita tengok, dia punya syntax adalah bermain dengan objek. Macam kita tengok sini contoh, dia mula dengan function main dan dia mengeluarkan sesuatu print, iaitu print hello world. Jadi kalau macam kita run, dia punya output dia akan keluarkan hello world. Jadi ini adalah basic untuk Dart language. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut apa konsep-konsep apa ni, syntax-syntax lain yang ada dalam Dart. Okay, seperti saya maklumkan, Flutter dia menggunakan widgets. Jadi widget ni contoh-contoh widget adalah seperti button, macam kita tengok dekat atas ni, scaffold, text, column, row, container. Jadi list contoh-contoh di atas ni adalah contoh-contoh widget yang ada dalam Flutter. Dan sebenarnya Flutter cuba menggunakan modern framework yang mana dia ambil idea tersebut daripada React. Okay, seterusnya dia menerangkan view tersebut dalam bentuk yang diperlukan dalam bentuk state. And then widgets ni dia menggunakan material components. UI yang dibangun oleh Flutter, kalau kita tengok dia akan lebih smooth, cantik dan user friendly. Jadi kalau macam tengok dekat sini, ini adalah example yang yang mana example ini adalah untuk widget tree dan macam mana dia menggunakan salah satu konsep state management. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada tiga part screen, iaitu login screen, catalog dengan card. Jadi screen ni merupakan child bagi app tersebut. Di atas ni kalau tengok dia punya parents. Jadi macam tu, dekat screen catalog dia ada child yang lain seperti app bar, list item. Jadi macam contoh kita macam klik sesuatu pada catalog punya screen, dia akan menguruskan sesuatu state management. Contohnya macam kita klik sesuatu item dan item tu akan ditambah pada dia akan refer kepada parent my app, dan my app ni dia akan update kepada my card. Kalau kita tengok, okay, ini adalah salah satu basic code untuk widget. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia
code ni menerangkan tentang sesuatu, dia nak paparkan text hello words kat sini. Jadi dekat sini, jadi dekat sini dia menggunakan dua widget, iaitu center widget, kalau tengok sini center widget, dan lagi satu widget adalah text widget, dan text widget adalah child bagi kepada center widget. Jadi kalau kita tengok kat di sini dia, dekat dia punya text widget, dia mengeluarkan text hello words dan text direction, property untuk widget tersebut. Kalau kita tengok, dia dipaparkan dekat center, dia refer kepada parents dia, widget center, and then direction dia, dia ada letak satu property text direction yang mana dia bergerak daripada left to right. LTR ni left to right. Jadi ini adalah dia punya output screen tersebut. Okay, features dalam Flutter ni, dia adalah salah satu yang kita boleh panggil sebagai fast development, yang mana daripada single code base kita boleh bangunkan Android dan iOS, dan dia memberikan expressive and flexible UI, yang mana macam saya sebut tadi dia menggunakan material. Dan ketiga, dia adalah memberi native performance yang lebih mesra untuk sama ada app tersebut adalah untuk Android dan iOS. Okay, kita akan mula kita punya workshop Flutter. Jadi untuk mula, sebelum kita mula tu, kita akan install beberapa perkara. Yang pertama, software yang kita akan install Git, Android Studio, Java, Visual Studio Code, dan yang terakhir adalah Flutter. Okay, kita akan continue untuk video berikutnya.